Halo semua, selamat datang lagi di channel gua yang ala kadarnya ini. Untuk kesempatan hari ini, gua bakal cobain game bertema Tower Defense lagi di Roblox ya. Untuk game yang bakal gua mainin untuk hari ini adalah anime Last Stand. Dan kemarin gua sempat gacha juga di All Star Tower Defense, tapi agak nge-lag. Sampai saat ini gua belum cobain unit yang gua dapetin dari gacha kemarin itu ya. Mungkin untuk video penggantinya gua bakal coba game ini aja ya, karena ya mirip-mirip lah ya. Tapi untuk skillnya semeriah All Star Tower Defense atau tidak, makanya hari ini gua bakal coba ya. Nah, di sini gua udah dapetin diamond yang berwarna hijau ini sebanyak 5000 lebih, ini dari kode ya. Jadi untuk awal-awal gue bakal coba gacha dulu untuk dapetin unit, nanti kita bakal coba di storynya. Oh, di sini ada unit yang dari Dragon Ball, ini apa sih, Frieza atau apa namanya, gue lupa ya. Terus untuk mythicalnya ini dari anime Bleach kalau nggak salah ya, tapi gue nggak begitu hafal nama karakternya ya. Oke, kita gacha dulu apakah, oh langsung dapat legendary ya. Ini bagus atau tidak ya untuk unitnya? Nah, kira-kira gue bakal hoki atau tidak untuk dapetin unit mythicalnya, karena PT-nya itu 250 untuk max-nya dan untuk legendary-nya 60 PT-nya. Tapi gue udah dapet di awal-awal tadi ya legendary. Tapi gue belum tahu nih bagus atau tidak untuk legendarinya. Tapi yang gue incer itu mythicalnya ya. Seharusnya bagus lah ya mythicalnya. Oke, masih belum hoki nih. Kira-kira gue bakal habis berapa diamondnya atau habis semua tapi nggak dapat mythical. Kita lihat aja. Oke, itu Sanji kan ya. Oh iya, untuk HP kentang gua di game anime Last Stand ini tuh masih cukup lancar. Walaupun nggak lancar-lancar banget sih, ada beberapa momen yang agak nge-lag, tapi nggak se-nge-lag di All Star Tower Defense. Karena di game ini gua masih bisa join di server umum ya. Kalau di All Star Tower Defense itu nggak bisa ya. Kalau di server umum, apa, di bagian kalau di server umum itu nge-lag banget ya. Oke, masih belum hoki nih, dapetin mythicalnya. Ada Zoro, Luffy, Zoro lagi. Aduh, kenapa di spam Zoro? Ada Goku. Ini unit epicnya bagus nggak ya untuk Luffy-nya? Ada Sanji juga tuh. Oh, dapat legendary lagi ya. Tapi ini walaupun kita dapat legendary, PT-nya nggak reset ya, masih tetap sama PT-nya. Biasanya kan kalau di game-game lain tuh, kalau kita dapetin legendary, PT-nya bakal reset lagi dari nol ya. Kalau di sini enggak ternyata ya. Ayolah, kasih gua mythicalnya. Mana nih? Diamond gua udah mulai menipis nih. Oh, dapat tuh mythical ya. Akhirnya gua dapat mythical juga ya. Ini mungkin termasuk hoki kali ya. Oke, udah cukup ya untuk gacanya, karena gua udah dapetin mythicalnya. Sisa diamond atau gem gua itu tersisa 2000 lagi ya. Ya, kita simpan aja buat nanti gacha kalau ada unit yang OP ya. Kita pakai dulu ya. Ini ternyata bisa di evolusi juga, tapi butuh bahan-bahannya ya, nanti ajalah untuk evolusinya karena belum bisa juga cari bahan-bahannya. Kita pakai dulu untuk mythicalnya. Terus juga gue bakal pakai legendary juga nih yang Frieza ini. Oke, terus Luffy sama Goku boleh kali ya. Goku, Zoro lah. Udah kayak gini aja untuk unitnya. Dan kita bakal coba di story-nya. Aduh, di mana ini? Luas banget loh ini. Story-nya di mana ya? Oh,
ternyata ada teleportnya juga, jadi kita bisa langsung ke lokasi story-nya ya. Tadi gue ngapain cari lokasi muter-muter gak ketemu ya. Ternyata ada teleportnya juga. Itu apa ya? Kok balik lagi ke tempat yang tadi? Bukan ke situ kah? Oh, ini ada rumah-rumah nih. Bentar, itu ada orang loh. Kita gak bisa masuk. Mungkin kita ke tempat rumah yang lain kali ya. Di sini nggak bisa. Oke, kita ke sini nih. Oh, ternyata untuk story-nya kita masuk ke dalam rumah ya. Oke, kita coba ya di story pertama. Kira-kira sekeren apa sih untuk unit yang gue dapetin ini? Oke, gue udah nyampe nih di map story pertamanya. Kita langsung aja pakai unit mythical aja. Ternyata harganya nggak begitu mahal untuk mythicalnya. Ini enak banget untuk awal-awal ya, untuk mythicalnya. Nah, kita taruh di bagian sini aja. Takutnya nanti jebol ya. Nah, taruh di sini. Dan mungkin nanti satu lagi gue bakal taruh di depan aja ya. Oh, lihat tuh skillnya. Ini keren banget sih ya. Oh iya, di game ini ada unit khusus gak yang buat nambahin uang seperti di Toilet or Diven, ada Santa, terus ada unit lain juga. Terus kalau di All Star Tower Diven yang gua punya itu Bulma, itu juga nambahin uang ya. Apakah di game anime Last Stand ini ada unit khusus seperti yang nambahin uang di game-game Tower Diven yang pernah gua mainin, atau memang tidak ada di game ini? Kalau kalian tahu, tulis ya di kolom komentar. Untuk skill mythicalnya gue suka ya, apalagi ledakannya itu loh. Beuh, lihat tuh. Cuman range-nya atau jangkauan serangannya itu nggak begitu luas ya. Mungkin kalau udah max mungkin lebih luas kali ya. Ini kita taruh freeze di sini, nggak bisa nih merah semua. Apakah dia unit udara kah? Coba kita taruh di ini nih, di atas sini ya. Oh iya, ternyata dia tuh unit udara ya. Tapi yang agak aneh ekornya loh. Ini ekornya kayak jarum. Ini ekornya kaku banget ya. Mungkin biar nggak terlalu mirip kali ya sama aslinya. Tapi ini range-nya atau jarak jangkauan serangannya itu jauh lebih luas ya daripada unit mythical. Beriah banget serangan unit prisanya ya. Dan untungnya upgrade-nya nggak begitu mahal ya. Sayang banget sih untuk mythicalnya belum bisa max upgrade ya, karena gue pengen lihat skillnya itu kalau max itu kayak apa ya. Untuk prisanya udah max ya upgrade-nya, dan skillnya itu jadi kayak seperti itu. Dia tuh keren banget sih, cuman nggak semeriah di awal-awal ya untuk prisanya. Untuk skill terakhirnya ini lebih kalem ya suaranya. Oke, kita tunggu bosnya muncul nih. Belum muncul ya, masih kroco-kroconya yang muncul. Keren banget sih. Tapi gue dengar-dengar katanya Frieza ini nggak begitu bagus ya, unit yang termasuk tier rendah lah ya.
Tapi untuk pemain baru seperti gua, ya lumayan lah untuk menyelesaikan story ini, bagus ya untuk gua pribadi sih. Oh, ini dia bosnya ya. Nah, akhirnya selesai juga untuk story pertama. Mungkin video gameplaynya sampai di sini aja. Gua suka sama gamenya, apalagi dengan skill-skill yang meriah banget. Tapi gua nggak tahu apakah bakal nge-lag atau tidak kalau party sama orang lain ya. Karena pastinya efek skillnya itu kalau di HP kentang gua bakal nge-lag banget sih ya. Tapi sampai saat ini masih belum nge-lag karena gua itu solo, terus juga belum punya unit yang efek skillnya gila ya, belum. Untuk saat ini videonya sampai di sini aja. Seperti biasa gua ucapin terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.